السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبع هداه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم ارض عنا ولا تسخطنا، زدنا ولا تنقصنا، وارفع موتك وغضبك عنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، آمين يا رب العالمين. كتاب mana kita sambung? Nah, tak ingat. Bawa kitab. Safinatun Najah. Tafsir bawa dak. Nama cuti. Kusak tak tahu ni. Kita Safinatun Najah, soal apa? Ya? Tak ingat tak? Waktu 17. Tengok sekejap. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata tuan pengarang yang dirahmati oleh Allah. Waktu 17. Kat mana tu? Hikmah situ. Hikmah keluarnya darah haid bagi orang perempuan. Yang pertama, hikmah darah haid. Bapa orang tanya darah haid orang puan saja, orang lelaki tak ada, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh dihalang oleh mana-mana pakar perubatan kerana telah ditetap oleh Allah. Di sini nak beritahu yang paling besar Allah. Tidak ada yang boleh lawan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di sebalik apa yang Allah Ta'ala buat, mesti ada hikmah. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Lalu yang ulama' tulis ni betul ke hikmah dia? Boleh jadi. Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Yang pertama, hikmah keluar darah haid adalah tanda perempuan itu sihat. Bila keluar darah haid, maka tanda perempuan itu sihat. Kecuali seorang perempuan yang diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala, memang tak ada darah haid. Anak Nabi. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha.
Yang kedua, tanda sudah baligh, yakni sampai umur yang ditaklifkan dengan hukum syarak. Maka orang perempuan keluar darah haid, maka dikira baligh sampai umur. Yang ketiga, tanda tidak mengandung, alamat. Tanda bermakna boleh jadi mengandung juga. Tanda kebiasaan. Bila mari haid, mana apa? Tak mengandung lah tu. Bila mengandung, biasanya tak mari haid. Tapi boleh tak, apa berlaku tak orang yang mengandung mari haid? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Dan boleh jadi masa beranak, yang keluar darah tu bukan darah nipah, darah haid. Boleh jadi juga. Nanti kita akan tengok selepas daripada ini. Kemudian kata tuan pengarang yang dirahmati oleh Allah, jika tidak keluar darah haid itu, tanda perempuan tersebut sudah sampai menopause. Tidak keluar bila? Setelah keluar. Sebelum keluar bukan menopause. Berapa umur anak? 3 tahun menopause dah. 3 tahun. Dah tak keluar dah haid? Tak keluar dah mesti. Menopause dia tak keluar setelah keluar. Setelah keluar, lepas tu tak ada dah. Tanda apa? Menopause. Tanda peringatan daripada Allah sudah tua. Faham? Sudah tua. Ni budak panggil makcik pun marah. Dia kata, makcik apa? Panggil kak lah. Kak muda lagi. Padahal menopause lah. Jadi itu tanda lah. Tanda tua. Menopause. Habis. Dan seterusnya. ...208 ini maknanya apa? Taklikan. Disebut dalam matanya. Paling sedikit tempoh darah haid ialah sehari semalam. Yang ini 24 jam. Sama ada keluar direct ataupun sikit-sikit. Keluar kejap, berhenti kejap. Keluar kejap, berhenti kejap. Kira-kira 24 jam haid lah tu. Kalau tak cukup, maka itu darah fasad dia panggil. Saya baca semula matang dia. Kebiasaannya 6 hari ghaliban. Ataupun seminggu. Paling lama 15 hari berserta malamnya. Kemudian, paling sedikit tempoh suci antara dua kali haid adalah 15 hari. Paling sikit. Dia boleh lebih. Paling sikit suci 15 hari. Kebiasaannya 24 hari ataupun 23 hari. Sebab apa? Dah haid 7. Suci 23 lah. Itu ghaliban. Maka 15 hari itu dia tulis apa atas tu? 208. Barulah kita tengok bawah tu. 208. Dan malamnya. 15 hari termasuk malamnya. Ada juga pemisah antara haid dan nifas kurang daripada itu. Ada juga orang yang tidak ada masa suci di antara keduanya. Seperti dia melahirkan anak bersambung dengan akhir masa haidnya. Boleh tengok? Menurut pendapat yang kuat, seorang perempuan yang hamil boleh mengalami haid. Nampak tak? Boleh. Cuma kebiasaannya, bila mengandung ni, tak mari dah haid. Habis. Baik, kemudian kebiasaannya suci 24 hari ataupun 23 hari. Paling lama tidak ada hak masa. Sebulan boleh suci. Boleh? Maka 209 tu ia mengikut kesepakatan, yakni ittifaq ulama, seperti yang berlaku pada Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah SAW. Beliau satu-satunya perempuan yang tidak pernah keluar haid sepanjang hidupnya. Seorang juga perempuan atas dunia ni tak ada haid. Dia tak ada haid ni, siapa dia? Bidadari syurga. Orang puan ahli syurga dia tak ada haid. Dia tak ada batas berkhidmat pada suaminya. Maka itulah bayangan wanita ahli syurga Allah tu atas dunia. Itulah Fatimah Az-Zahra, benih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ia adalah kemuliaan. Bapa tak ada darah hisap kemuliaan. Barang pelik yang jarang-jarang Allah beri pada orang terpilih saja. Maka ia kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada dia. Bukan kerana dak sihat. Dia kata, apa paling dak sihat atas dunia Fatimah. Sebab tak ada hik. Bukan kerana dak sihat. Tapi kerana kemuliaan. Diberikan oleh Allah kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Supaya tidak ada masa pun yang berlaku ataupun yang berlalu tanpa beliau beribadah di dalamnya. Dan kita hidup panggil ibadat, ibadat juga. Tapi kemuliaan pada Sayyidatina Fatimah, semayang ni tak ada berhenti, puasa ni tak ada berhenti. Dan kalau kita, kalau gitu kita berhenti puasa tu, ibadat juga. Orang hidup semayang tu ibadat lah. Orang haid dak puasa tu ibadat lah. Tapi ibadat lah kadang meninggalkan yang asal. Faham? Ada pun Fatimah, dia boleh ibadat sepanjang tahun, khidmat pada suami sepanjang tahun, sepanjang-panjang umurnya tidak pernah ada haid. Itulah bayangan wanita ahli syurga selepas daripada ibunya, Sayyidatina Khadijah. Semua mulia. Nabi Muhammad ahli syurga, Khadijah ahli syurga, anak dia pun ahli syurga, semua ahli syurga, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni orang setuh je dah masuk syurga dah. Kulit yang temu kulit Nabi masuk syurga. Ukashah. Pernah ditanya oleh Nabi dalam peristiwa selepas Hajjatul Wada, lepas haji perpisahan sebelum Nabi mati. Sebelum Nabi wafat, Nabi ada bertanya, siapa di sini yang kalau aku ada salah dengan dia, aku nak minta maaf. Dan kalau dia ada nak balas apa-apa, tolonglah tampil ke hadapan. Tak ada seorang sahabat berani bangun, tak ada seorang sahabat berani kabur apa salah Nabi, tak ada seorang sahabat berani balas apa saja yang Nabi pernah buat salah. Semua kata tak ada. Kecuali seorang namanya Sayyidina Ukashah. Dia bangun, dia kata, ya Rasulullah, aku ada. Alangkah terkejutnya sahabat Nabi. Macam kita lah. Ayah boleh jadi ada salah dengan kita. Tapi kita ramak ke apa? Ayah bersalah dengan saya. Tak ramak. Jasa dia lebih besar pada salah dia yang kecil. Salah dia apa dia? Boleh jadi hari ni tak ada piti belanja, ayah tak ada piti. Itu salah ayah. Betul tak? Tapi jasanya lebih besar pada kita. Mak boleh jadi ada salah, tak ingat nak masuk hari ni, baju tak ada nak basuh. Tapi jasanya melahirkan kita lebih besar daripada itu. Maka yang besar menghilangkan yang kecil. Kita tak berani kata, mak, mak ada salah saya. Minta maaf lah. Bukan gitu. Tak berani. Betul tak? Tak boleh. Itulah Rasulullah. Lebih besar pada ibu dan ayah. Tiba-tiba ada seorang bangun. Ada. Kejut sahabat. Boleh tahan. Saya nak mokir nak arah dulu. Tapi Nabi kata tak apa, tak apa, tak apa. Biar dia bangun. Biar dia kata apa yang aku salah dengan dia. Biarlah. Sebab tak sesah dengan manusia. Esok tak sesah. Ini Nabi nak ajar situ. Dengan manusia. Atas dunia kita sesah. Dengan Allah Ta'ala, semayang tak tinggal, puasa tak tinggal. Ada salah dengan manusia, dia minta maaf. Tak selesai tau. Nampak? Jadi Nabi kata, apa salah aku? Dalam satu peperangan, ya Rasulullah, cemetimu tersalah hala ke perut aku, kena perut aku. Hari ni aku nak balah. Lagi terkejut sahabat. Sanggup nak katuk Nabi. Cemeti kena perut dia. Dia nak ambil cemeti tu, dia nak katuk mana Nabi. Sahabat kata, sahabat lain semua nak marah. Lalu Ukashah pun diberi cemeti oleh Nabi SAW. Ambillah Ukashah, pukullah aku. Ni Rasulullah, jiwanya besar. Jiwa besar. Ukashah tambah pula, masa kena tu kat atas baju, kena atas perut, selok baju Rasulullah. Kau nak marah sahabat. Bila Nabi selok baju, Ukashah pun cepat-cepat pergi ke arah Nabi. Sahabat ingat nak katuk, dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selok baju, dan Nabi selok perut, dia selok,
dia peluk Nabi. Rupa-rupa nak apa? Dia nak ambil peluang. Kerana Nabi kata, kulit yang bertemu dengan kulit Nabi akan masuk syurga. Kulit yang pernah bersentuh dengan kulit Nabi, harang tubuh tu masuk neraka. Rupanya hak tu, you know. Ha, baru sahabat lega. Ingat nak katuk sungguh. Nak ambil peluang saja. Nak peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, Khadijah ka temu hulik. Tu tak? Ha, berkasi hidup tu. Eh? Fatimah benih Nabi tu yang paling mulia. Eh? Sudah tentulah tempat mereka dalam syurga. Maka diberi kemuliaan kepada Fatimah, satu-satunya wanita yang tidak ada haid di atas muka dunia, menyamai wanita syurga, bidadari Allah Subhanahu wa taala. Habis. Habis selesai darah haid. Ingat lagi. Ingat tak? Orang hak biasa lalu diingat, saya tak ingat apa. Dah ada aje lalu. Oh, kita keluar darah lain. Ha. Darah puas ni. Ada haid dah ingat, tengok kita mula. Kena tahu. Tapi orang puan lebih ni tahu. Paling sikit sehari semalam. Biasanya 7 hari, 6 hari. Paling lama 15 hari. Kurang 24 jam darah fasad. Darah kena semayang. Darah fasad. Lebih 15 hari bukan haid dah tu. Tu darah istihadah. Dia sama istihadah dengan fasad sama je. Cuma ulama bagi. Hak kurang pada 24 jam panggil fasad. Hak lebih panggil istihadah. Walah sama, dua-dua boleh panggil ke. Hak kurang pun istihadah, hak lebih pun istihadah. Darah sakit dia panggil. Tanda orang tu ada sakit. Sesah darah haid ni. Aqallun nifas. Lepas tu masuk surat 218. Atas tu matang dia. Matang ni menapu sa'i. 218 muka surat. Matang menapu matang. Teks. Matang ni teks asal kitab Safinatun Najah. Kitab ni syarah dia. Hak kelabu atas tu kitab asal Safinatun Najah. Hak bawah ni syarahan. Oleh Ustaz Muhazir Haji Jul. Yang masyhur lah TV dan radio ni. Orang alim so. Jadi tuan-tuan, apa nama tuan-tuan sekalian? Muslimat sekalian, muslimi tak ada. Biasa muslimi-muslimat. Oleh kerana cuti lama. Dia mari ustaz tak ada. Dia ustaz mari dia pula tak ada. Adil lah. Jadi insyaAllah lepas ni kita teruskan insyaAllah ni. Baik. Sekurang-kurang nifas. Nun fa alih sin. Nifas. Lipah tu lain. Lipah binatang nifas. Majatun ni bagi. Majatun. Wa ghalibuhu 40 yawman wa aktsaruhu 60 yawman. Paling sedikit darah nifah. Darah nifah ni benda apa darah nifah? Darah yang keluar uqbal wiladah. Betul-betul lepas anak tu baik. Jadi panggil darah nifah. Kalau darah yang sekali dengan anak, jadi itu sakibaki haid. Sekali dengan anak. Faham? Ataupun darah wiladah. Dia nifah ni uqbal. Lepas anak keluar, lebih darah. Faham? Maka tempohnya sekurang-kurang, apa dia sebut sini? Adalah satu majatan, satu pancutan saja, satu detik boleh kok. Tak, paling kurang. Maka kena faham dulu bila lepas beranak. Ini tak beranak, nikah dah lagi. Keluar satu detik. Oh, nifah apa? Ada mesti kena faham boleh. Lepas beranak, darah yang keluar uqbal wiladah. Wiladah lain. Darah uqbal wiladah lain. Wiladah ni mandi wajib tak? Wiladah pun kena mandi wajib. Wiladah mana apa? Orang panggil darah wiladah, bukan darah. Wiladah ni beranak. Anak tu baik. Rung baik. Faham tak? Kena mandi wajib. Dikiahkan dengan air mani yang keluar. Faham tak? Kita asal pada air mani. Faham tak? Faham? Itulah hinanya kita tak sombong. Sama tak? Asal pada benih yang jijik. Betul tak? Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian,
keluar, itu kias. Keluar air mani kan kena mandi wajib. Maka anak keluar, kena mandi wajib. Eh? Walaupun tak ada darah kering. Eh? Tak ada darah. Kena mandi wajib kerana beranak. Faham? Kena mayang. Kalau dah keluar darah nipah, kena mayang. Dah sakit saya. Mayang situ. Mayang situ lah. Faham tak? Jadi beranak, beranak keluar anak, tubik darah nipah. Ha, maka tunggu abi baru mandi wajib. Berapa kali mandi? Satu kali. Punca dia kena mandi wajib dua. Beranak se. Keluar darah nipah se. Kena mandi berapa kali? Sekali. Ha, diorang dua kali mandi. Ha, kalau gitu, air semayang dia batal, ketuk se, setuh bini se. Dia berapa kali nak ambil air mayang? Ah, se je. Ah, dia pada dua kali ambil mayang. Ada lima kali. Eh? Ah, kerana setuh bini, ketuk, atau kecing. Iki gabin. Eh? Ah, satu air semayang mengangkat seluruh hadas. Satu mandi wajib mengangkat seluruh hadas. So, dia akan habis. Baik, maka paling sedikit tempoh darah nipah keluar ialah satu majatan, satu pancutan saja. Eh? Kebiasaannya 40 hari. Itu ghaliban. Bila sebut ghaliban, makna apa? Dan 40 malam. Bila sebut ghaliban, kebiasaan apa makna? Sehat. Sehat. Hek 7 hari sehat. Kurang-kurang sikit. Lebih pun kurang sikit. Tubik darah istihadah pun lo'o lagi lah tak sihat. Orang sihat yang biasa 6 hari, 7 hari hit. Nipah 40 hari. Betul tak betul? Oh, kita kena patang apa hari? Ha? Ha? 40 hari tak? 40 hari patang? Ke 90? 40 tak? Ha, boleh jadi orang dulu dia ambil tempoh darah. Nipah kebiasaan. Orang Melayu ni teliti. Ada gak lebih. Orang Arab dia dah patang. Beranak oleh-oleh ada akak tonggih. Dah lepas beranak. Lepas beranak oleh-oleh ada gi pasal orang Arab. Jadi waktu kita pak-pak anak, tiga beranak masa tengah belajar. Tetap suruh balik alik Malaysia. Kerana Malaysia dia jaga lebih sikit. Di no ada patang tak patang. Boleh faham? Beranak nak lihat dia. Esok nak lihat dia. Dia pun siapa. Akak tonggih dia. Sungguh ni. Dia ganah-ganah. Orang Arab ni ganah. Sebab tu manusia paling lembut atas dunia. Paling beradab, lemah, lembut, sopan santun daripada bangsa Melayu. Suti dunia iktirah. Orang Arab dengar orang Malaysia, ahsan nas. Manusia paling lemah lembut, paling baik. Jadi mungkin kali itulah orang tua-tua kita dulu dia buat patang 40 hari. Sebab darah nipah boleh jadi ghaliban kebiasaannya 40 hari. Habis paling lama 60. Dia buat patang 60. Dia lebih dari 40. 60 hari paling lama. Lebih pada tu darah lain gitu. Allahu Rabbi. Apa makna Allah mengiktiraf orang perempuan? Lihat, murihat. Tu tak? Ada darah hit, lihat. Dak desi, dak desi. Dak mayah, dak desi, dak desi. Dak bosi, dak desi. Mu bosi pula desi. Ha, jangan. Allah iktiraf. Sebab tu, ulama sebut bab apa Nabi kata mak tiga kali. Mak tiga kali Nabi sebut baru ayuh. Saya lupa apa yang dua lagi. Yang pertama tu sebab yang pertama sebab tiga barang ni ayuh dah buat, mak dia buat. Allahumma salli ala sallam. Ingat tak apa? Yang pertama ngandung tu. Beranak tu. Nyusu lah, ingat. Dah jodoh, bagus. Hak tu ayah dakwi. Beranak macam beranak. Ayah macam beranak. Dia beranak macam beranak. Puk bapak pun nak. Macam beranak. Beranak balik awal tu. Dia beranak. Kena buah sim tepi menolong.
menyusu, beli susu ya, beli susu. tiga ni mak buat, ingat lah. Tiga barang ni Allah angkat mulibat orang lelaki nak deki sikit. Allah buat gitu. Ha, kerana ada kita sebut lebih-lebih deki lah. Oh, lebih dia ada. Bila sebut mak lebih ayah dah aja deki. Betul tak? Raja dengar ayah deki. Ha, tu Allah buat. Betul tak? Bila sebut mak, ayahmu, baru ayah. Nombor satu, Allah, Rasul, ibumu, kata Nabi, ayahmu. Ada ayah tu. Tapi hati. Oh, lepas tu mengaju. Hidup atau kisah ada. Tak ada. Allah dah buat pun. Dah deki sikit abu. Saat Nabi kata, ibu lebih. Kalau saya, bini saya lah ibu. Kita ayah dah deki rasau. Allah buat gitu. Sebab apa? Memang layak. Tiga barang boleh jadi sebab Nabi mengulangi tiga kali. Boleh jadi. Wallahu'alam. Yang pertama dia mengandung. Yang kedua dia beranak. Yang ketiga dia menyusu. Itulah mulia ibu kita. Betul tak? Kita dia kata bini kita. Kita lelaki ada mak. Allah buat macam mana? Pusingan ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Itulah mulianya ibu. Sebab tu orang puan lagi boleh beranak. Beranak lah. Lagi boleh lah. Tak boleh dah. Tak apa. Lagi boleh. 28 baru tak ambuh dah. Ramai dah anak. Dua orang. Dia ikhtiar tak beranak. Orang-orang ni tak ambuh dah. Tak ambuh. Ni saya nak pesan. Saya minta maaf sebut hari ni. Pesan. Nak pesan. Lepas tu pesan kau orang muda. Orang muda. Lebih muda pula kerja tak. Macam muda. Nabi kata siapa yang suaminya melepaskan benih di luar farah isteri kerana takut rezeki, itu perangai Yahudi. Perangai Yahudi. Ramai dah anak kita rehat lubang, tak apa. Itu tak apa. Ni kerana takut rezeki. Anak makan diri, perangai Yahudi. Anak lahir dah suami imbang lah. Allah dah tetap rezeki. Tak ada, jangan takut. Ya marilah ke mana. Kita hamba jalankan usaha saja. Ikhtiar saja, rezeki Allah tetap. Jangan takut, Kenal Ustaz Usuk belaka? Ustaz Usuk belaka kenal kan? 17 anak. Baru ni baru beranak pula 18. Dua ting futsal. Main bola dua ting. 18. Allahu Rabbi 18. Senyum sama. Suka sama. Suka sama. Balik letih je tak ajing, tak ajing. Berpanjangan letih. Siapa rumah buka pintu hilang letih. Dah nak beri yocok. Aboh. Suami ayah ni paling suka balik rumah. Dua. Bini sambut, anak sambut. Kita tak tahu. Kena tanya tu lagi. Suami pula kena tanya bini. Kenapa dia suka? Ajak pergi jalan. Dia suka. Kalau bini, mari kita pergi jalan. Tak suka lah. Tu bukan orang. tu lasir, tiang elektrik tu. Tak ada perasaan. Tayar, sport ring tu lah. Kalau orang puan, abang nak beri hadiah mah. Mesti suka. Dia kena tahu. Suami yang baik, dia kena tahu. Kenapa bini suka. Kodoh dia lah, yang dia mampu. Bini pula kena tahu. Tok lelaki suka benda. Tok lelaki 20 tahun nikah, abang nak wahi singgang. Dia masuk singgang tu. Kalau tok lelaki tak berahi, tak sabar lah. Nak buat kerita, buat kerita sudah. Kena tahu apa yang dia suka. Faham? Antara perkara yang suami suka. Balik rumah, bini sambut. Anak sambut. Balik. Abi! Hilang letih. Itu fitrah Allah buat. Ni menyenggeng. Tuk lelaki balik menyenggeng. Padibi. Tak, rambut macam tu. Contoh ni. Dah mandi ke barato. Contoh. Maka kurang suka lah. Lepas tu, dah abang nak makan dah. Muka gatu. Rambut seradar kali. Abang kata kenyang dah. Padahal apa? Pergi kedai makan. Sebab apa? Kedai makan, hak tukar ambil order. Nak makan apa? Habis balik awal. Boleh faham? Jadi kena jaga tu. Habis. Maka paling sikit satu majatan. Satu pancutan kebiasaan 40. Paling lama 60. Ingat darah nifah. Orang puan lebih-lebih lagi kena ingat. Baik, kita tengok dia punya nota kaki. Kebiasaannya 40 hari
ditambah sudah dan 40 malam 210 tu tanda-tanda kaki atas kalimah dia tulis nombor tengok bawah nombor ni tu cara dan inilah cara orang dobik kitab kalau belajar pondok itulah cara dobik kitab atas kalimah tu menapa makna tulis nombor bawah tu baru dia syarah 211 pula dan paling lama adalah 60 hari termasuk 60 malam. Tempoh-tempoh ini adalah mengikut istiqra, tidak ada nas. Tahu mana 40 hari, tahu mana 60, tak ada sebut ulang Quran, betul? Dan dari mana? Istiqra. Istiqra mana apa? Kaji selidik. Turun padang. Ini bukti ilmu jangan duduk lah-kelah, kena turun padang. Satu zaman sekolah kita ada kaji sidik. Tak? Kata tiga. Saya kalau dengar kena pergi kaji sidik seberang pintasan. Sebelum ada jawatan. Naik buk. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Apa makna? Belajar dia kena turun ke medan yang realiti. Baru jejak ilmu. Bagi Imam Syafi'i, bakpa dia ada dua pandangan. Kau koding se, kau jadi. Kau koding pandangan lama, kau jadi pandangan baru. Sebab apa? Kerana berubah sebab apa? Sebab dia turun dalam masyarakat melihat realiti, maka berubahlah pandangan ni. Melihat realiti. Maka Imam Syafi'i pun kaji-kaji, maka dia dapat keputusan, hek paling sikit sehari. Hek paling lama, 15 hari. Allahumma salli ala bukan ni nifah hik bro nifah paling sikit satu majatan biasa 40 paling lama 60 ni tengok paling lama dah jumpa 60 maka dia buat keputusan paling lama adalah 60 di sisi Imam Asy-Syafi'i habis selesai. Ringkasan darah yang keluar daripada rahim perempuan. Tuan pengarang kita tolong buat peta, apa nama? Ringkasan. Tolong buat jadual. Nak mudah faham. Baik. Yang pertama, jenis darah. Hik. Itu yang pertama tak? Baik. Apa maksud hik? Comel dia buat jadual. Itu cara belajar lah. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan dengan cara biasa, yakni sihat, warnanya kehitam-hitaman, terasa panas dan diikuti rasa mual pada perut. Lepas tu orang mari hek, muk dia jadi mudi. Tak berapa ada muk tu tak? Biasa senyum saya catu muka. Biasa rajin jadi malas tu tak betul? Kerja Tuhan tu, Tuhan ubah sejak jadi mudi. Suami kita ada masa catu, mari hek bukan? Kaji tak asuk untuk lelaki kita kalau jadi mudi dogok tanya pun nak marah tanya je marah kok mari hik cuba tak ada dia tak ada hik kerana gaji lambat masuk boh dia tak beri gaji lagi kemudian paling sedikit sehari semalam kebiasaan 7 hari 6 atau 7 hari paling lama 15 hari beserta malamnya jika lebih daripada 15 hari, hari 16 disebut darah istihadah. Dah mula kena sembahyang. Ulang kali lagi. Dah kena sembahyang, darah tu lebih lagi. Darah tu lebih lagi. Cucur darah ni, nampak mana? Masuk waktu. Jangan nak masuk waktu lagi. Tunggu masuk waktu. Rebang, bersih. Basuh, bersih. Sumbat dengan kapah. Ambil ismayang niat listibahatis salah. Jangan niat saja aku angkat hadah. Tak boleh angkat hadah. Kita ashabul darurah ni bagi. Jangan niat angkat hadah. Niat saja aku ambil ismayang untuk mengharukan ismayang. Ismayang membolehkan ismayang. Mayang asur kat kan tak boleh. Kena ambil ismayang lain. Garik kat kan tak boleh dah. Kena ambil ismayang lain. Walaupun tak ketuk tak apa. Sebab kita memang berhadah dah. Cuma mengharuhkan sembahyang saja. Cuma bolehlah main sunat. Main sunat boleh, baca Quran pun boleh. Lepas sembahyang tu. Tapi kalau kita ambil air sembahyang sebab nak sembahyang duha, kita ada darah istihadah ni. Hari ke-17 dah, hari ke-17 tu ambil darah lagi. Istihadah lah tu. Boleh tak sembahyang duha? Boleh? Nak ke mana Ustaz? Ambil air sembahyang saja kau main mengharuhkan sembahyang duha. Kena sebut. Mengharuhkan sembahyang duha. Boleh dakwah mayazuh? Tak boleh.
Ada pun mayang Zuhur, boleh tak main sunat lepas Zuhur? Boleh? Itu maknanya. Baik, saja-saja nak baca Quran, ya, boleh. Istihadah boleh baca. Tapi rasa nak pegang lama, nak pegang rindu, rasa. Kena ambil ismayang lah. Apa niatnya? Saja aku ambil ismayang, mengharuskan pegang Quran. Tidak boleh buat mayang. Buat pegang Quran. Sebab dia tengah istihadah. Baik. Bersihlah darah. Jadi cara biasa lah. Baru boleh ambil ismayang mengangkat darah. Ingat bunyi mana apa ni? Kata anak kita tak ada ni. Ingat ada apa dalam bayi tu. Baik. Tak ada ni. Bukan semayang. Menggah buang. Maka bila habis darah, kita pun ambil semayang. Niat asas mula mengangkat hadas. Sekali ambil semayang, boleh buat semayang, boleh buat semayang sunat, boleh baca Quran, tak batal lagi. Boleh buat semayang Zuhur, tak batal. Semayang Asar pula, tak batal lagi. Semayang Garib pula, tak batal lagi. Semayang Isa pula. Kalau berlaku gitu lah, biasa tak lah. Tak apa ahli betul tu. Angin banyak ustaz ni. Jadi hak tu batal. Kalau tak batal lah. Air semayang yang mengangkat hadas ni, dia boleh guna sebab hadas terangkat. Kecuali mari hadas baru. Hadas maknanya apa? Penghalang. Penghalang kecil, dia panggil hadas kecil. Kecing, setuh repuang. Kan? Itu hadas kecil. Hadas besar, penghalang besar. Hadas kecil diangkat dengan wudu. Hadas besar diangkat dengan mandi. Wajib. Habis. Jenis darah yang kedua. Tak habis lah. Oh, baru hit baru. Masa suci antara dua kali hit. 15 hari. Kebiasaan 24 ataupun 23. Tidak ada ataupun paling lama. Tidak ada batal. Habis. Kemudian yang kedua, nifah darah yang keluar setelah melahirkan. Faham? Setelah. Uqbalu iladah. Paling sikit satu majah. Biasa 40 hari. Paling lama 60 hari. Habis. Istihadah darah yang keluar selain daripada hari-hari haid dan hari-hari nifas. Habis. Baik. Darah istihadah ada jenisnya. Yang seluruhnya jenis darah istihadah. Jenis darah istihadah. Darah yang keluar dari rahim gadis yang belum berumur 9 tahun. Itu dipanggil istihadah. Yang belum umur 9 tahun. 9 tahun ni bukan 9 tahun ni Masihi. 9 tahun Hijrah. Yang lebih kurang 8 tahun lebih. 8 tahun berapa bulan? Lupa dah saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 8 tahun lebih lah. Dia lebih sikit. Yang kira apa nama, secara takriban lah. Secara hampir-hampir. Lebih kurang. Bukan secara tetap. Maka kalau dia dah 9 tahun masih, apatah lagi. Itu maknanya. Keluar darah. Maka hit lah tu. Kalau sehari semalam. Baik. 8 tahun baru start. Umur baru 8 tahun keluar darah. Hek ke? Ada dah anak mak dah tutup aurat dah. Kena sembahyang dah. Siapa umur dah 7 tahun setengah. Itu bukan darah hek. Itu darah fasad. Dipanggil di sini darah istihadah boleh berlaku. Fasad kenapa darah nyakit? Sama. Kemudian, darah yang keluar dari rahim perempuan kurang daripada sehari semalam. Itu darah istihadah kau. Keluar sejam berhenti. Tak mari-mari. Istihadah. Keluar sejam berhenti. Hati lu. Mari pulak tak arah sejam. Mari pulak esok sejam. Pahari berhenti, pahari berhenti, pahari berhenti. Lepas tu berhenti teru. Bila berhenti teru, cuba kira berapa jam hak mari. Se tambah 2 sama 3. Sama se kira-kira 12 jam istihadah tu.
Kira-kira ia berhenti, mari berhenti, mari berhenti. Kira-kira hak mari tu 24 jam. Hate. Hate. Mari berhenti. Kita tak banyak dah ingat hate. Tak? Esok hari pula kita tak banyak dah ni. Rupanya berhenti terus bila-bila 6 jam. Kalau dok sembahyang tu kena ka dok. Faham tak faham? Nak kata. Apa kena kodok tak? Hak dok sembahyang masih. Kena kodok tak? Ha? Ha. Ha badan dok kodok nama ni. Ha betul dah tu. Orang dok yakin. Hak kena kodok puasa je mana. Maya mari hidup kodok. Allah beri keringanan, ni. Ha. Sebab dia barang biasa. Puasa tahu kali. Sembahyang kalau kena kodok ke puanya ni. Tidak tu. Ha, jadi Allah Ta'ala beri keringanan. Tak payah kodok. Untung ke puan ni. Ha, dah sembahyang itulah ibadat baginya. Baik, maka kira-kira tak cukup 24 jam. Maka itu darah istihadah. Yang ketiga, jenis darah istihadah ataupun ciri lah. Jenis ni mungkin kuat tepat ciri-ciri lah, ciri-ciri. Darah yang keluar dari rahim perempuan lebih daripada 15 hari itu dipanggil darah istihadah. Ayah tidak mayang, uzu ayah. Okey. 10 hari. Tak mayang, uzu 15 hari. Kakak tak mayang ke, uzu ayah 20 hari ya. Tak mayang lagi, uzu lagi. Sebulan. Ayuh, okey, okey, ayuh dok tih bandar. Ni jawab esok depan tuan. Anak muda tih hikmah aja lah, dok. Mata dok dia belajar, dok. Balik awal ayuh esok. Jangan buat main. Dok tih aja kena suruh dia belajar. Lepas tu suruh tokoh agama tu. Faham? Dok tokoh agama pun lepas tu suruh dia belajar agama. Belajar agama dok tih di sekolah. Allah beri keluasan, eh. Ha, belajar doktor kena ambil bidang doktor di universiti, boleh belajar diri tak boleh. Ha, ne? Ada belajar engineer gitu, tapi belajar agama bebas. Tak ada mesti ada pondok-pondok, ada masjid luar, apa alasan tak boleh belajar. Ha, buat lagi. Ha, jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, yang seterusnya darah yang keluar daripada rahim perempuan yang lebih 60 hari. Bapa cik jawab nak tengok faham ke tu. Bapa darah yang keluar selepas orang puan beranak lebih 60 hari dia panggil istihadah. Bapa. Bapa. Astagfirullah. Dia beranak kita tak beranak. Ha? Ha? Nak tengok faham cara jawab tu. Ha? Sebab ha, betul tepat. Paling lama nifas 60 hari. Lebih tu istihadah. Kemudian darah yang keluar dari rahim perempuan sebelum habis masa suci 15. Eh? Paling sikit berapa hari suci? Hmm? Dia hei waktu suci kan. Masa suci tu hari ke-8 lagi. Tu istihadah. Ha, kena faham? Faham tak? Suci paling sedikit 15. Paling biasa 27 26. Eh? Ya Allah Rabbi. Paling lama tak ada hak. Suci paling lama tak ada hak tu Siti Fatimah tak ada hak. Suci sama. Paling sikit 15 hari. Faham tak ni? Dia mari haid seminggu. Kan? Suci dah. Suci. Hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hari ke-12 bagi darah. Bukan hari itu. Itu istihadah. Tidak mayat. Ingat hari. Dosa besar. Faham tak faham? Nampak pengguna. Ha, ha, dia paling kurang suci lepas hari. Paling kurang 15. Hari. Paling biasa 27. 26. Paling lama, tak ada hak. Lama dah hari hit saya. Taupah. Eh, masuk pula tahun ni, dah hari kot 2 tahun. Tak ada boleh. 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 Eh, umur baru 38. Boleh. Cuma, boleh jadi kurang sehat. Sebab darah hit mari tanda orang tu sehat. Ataupun tanda dia, lama nak hari, dah hari,
2 bulan dah hari boleh jadi dengan mengandung. Selagi lama dah hari tak 5 tahun dah. Menopah nak hari mana? Menopah dah pada umur 98 kat 100. Ha, dia kata, mana pelik lah Ustaz. Lama dah hari. Ha, 20 tahun. Ha, pelik apa menopah dah. Eh? Ha, jadi, kalau mari sebelum 15 masa suci, makna itu dalam istihar. Allahu Rabbi. Kemudian paling akhir, darah yang keluar dari rahim perempuan sebelum habis masa suci sebelum habis, eh? Selesai. Kemudian cara wuduk dan solat bagi perempuan yang mengalami istihadah. Kita berhenti situ dah ini. Eh? Ya mari dah tu. Ha, kena lihat sekejap. Ha, sebab ada uji. Kuliah tubuhnya. Wah, di sini. Eh? Ha, balik rumah waktu sekejap. Mesti. Nak sama bangun nonah pula. Kena rehat sekejap. Lah. InsyaAllah kita sama akan datang. Lepas ni kabarlah ke semua. InsyaAllah lah kita kita sambung semula kelah. Eh? Sebelum ni campur sihat tak sihat. Jadi minta maaf. Eh? Campur cuti sekolah lagi. Ha, jadi cuti sekolah pun habis. Kita mulakan kelah semula. Kita sambung muka surat 220. Safinatun Najah tafsir. Saya tak teringat pasal apa. Kita sambung minggu akan datang. Minggu depan ni hadis. Eh? Hadis Mukhtasar Riyadus Salihin. Baik. Kalau ada cucu, anak, nak atur belajar lah. Esok daftar. Esok mula. Eh? Tahun ni kita ambil 50. Tak ada kompromi. Ejah, ustaz ejah tak ada. 50. Lambat tak ada. Dajah satu, siapa? Dajah tu, dajah 7 dah. Dajah 6. 7 tahun. 7 tahun sampai 12. Satu sampai dajah 6 lah. Eh? Yorang 40 ni belajar lekor. Ustazah baik-baik nak orang. Eh? Sini ekong. Dua tu jadi kelas bilik ekong. Eh? InsyaAllah. Kita belajar Ahad, Selasa, Khamis. Jauh satu, jauh enam. Belajar apa? Tajwid. Quran. Quran. Hak mukaddam, mukaddam. Hak nak ikut amsa pun ramadah. Eh? Lepas tu tajwid. Kemudian fadu'ain fekoh, tasawuf, akhlak, akidah, semua belajar. Eh? Kemudian praktikal, praktikal semayang, ambil semayang, semua dia ajar insyaAllah. Eh? Dan akan datang, hak mengapa tu akan datang lah. Mengapa Quran, Maha Baitul Rahman. Eh? Kita baru siap pelang, tanah baru sesat, orang tanya ramah. Tu kebal lah kalau dia tanya. Eh? Lamanya nak bangun Baitul Rahman. Memang lama lah. Ketua kaki lama. Eh, bila nak piling. Berapa lama? Tanah saka. Tanah ramah. Nama ramah. Kebetulan mati seorang. Hak tu hak. Mati seorang nak kena terekoh. Anak dia kena pergi buah, bukan buah bicara. Dia panggil ni bicara benda dahulu. Tak kerti. Jawab tanah. Eh? Jadi baru susah. Baru susah. Ada setanah lagi orang beri tanah dia seorang kejak saja sehari dua hari. Hak ni lama ni. Hak ni lama. Jadi baru selesai dan apa nama engineer kita Ai Azam Zuri baru sudah selesai pelang siap. Akhir bulan ni ke awal bulan dua ke tengoklah kita mula pacak piling, mulalah bina surau kita insya-Allah. Terima kasih pada yang menyumbang. Kalau orang tanya kabar kita insya-Allah. Kalau tuan-tuan tak sabar, pengasah betul lagi. Lagilah tak sabar. Eh? Jadi doakan insyaAllah. Dia pemudahkan Allah. Sekarang itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima allamtana zidna ilma. Allahumma ja'alna minal lazina istami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمي بالخير بناتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبر الله منكم